bisa barengan tidak masuk. Nah ini kowe tidak ngerti yang mereka berdua. Jadi saya ini harus lembur. Kalau lembur gajinya pasti nambah. Mereka berdua pasti minta traktir. Kowe kagak ngerti sama mereka berdua. Kenapa bisa barengan begitu? Nanti kan kowe bisa kerugian. Oke. Yang satu suka. Ambillah, kita vaksin ya. Kasih sehat ya. Suka. Kita vaksin ya. Kita tunggu dulu di sini, nunggu dokter. Ini boleh dipakai dulu. Pakai masker dulu ya. Maaf, pakai dulu. Ih, pakai masker dulu. Takut di sini banyak virus, Kak. Kalau bukan karena terpaksa harus vaksin, Bunda enggak mau ke sini, takut terpapar virus corona. Apa? Iya. Ke anak kok virusnya coba-coba. Lah, virus coba-coba. Maksudnya gimana ya, Mas? Saya jadi masuk lembur, Bu. Gitu, jadi saya bukan jadwalnya hari ini. Yang harusnya jadwal hari ini tuh si Abdul. Jadi Abdul itu lagi ngurusin kartu keluarga. Kalau si Aang itu dia lagi kena COVID. Astagfirullah. Gara-gara terpapar virus corona, Mas ya, di rumah sakit sini. Astagfirullah, tuh kan Kak, kalau bukan karena vaksin, Bunda nggak mau dia ke rumah sakit. Serem, takut terpapar. Enggak Bu, enggak. Aang itu bukan kena COVID-nya di klaster rumah sakit, tidak. Jadi Aang itu dia lagi makan di tukang bakso. Klasternya di situ. Klaster? Tukang bakso? Ke tukang bakso. Jadi ketika lagi dia beli di tukang bakso, tukang baksonya positif. Kesebar semuanya virusnya, ke mangkoknya, ke sambalnya, ke saus, kecap, semuanya. Tuh kan Mas, lagi pandemi ini coba kasih tahu ke teman-temannya, makannya di take away aja. Ih, coba bayangin, lagi makan, si emangnya COVID terpapar kemana-mana, kena sambal, kena apa, astagfirullah, take away aja bilang kasih tahu. Tapi dia sukanya di tempat itu. Oh gitu ya. Gak suka di take away, iya. Astagfirullahaladzim. Anaknya mau vaksin ya, Bu ya? Iya, mau vaksin, Mas. Di sini? Iya, vaksin campak, Mas. Itu vaksin campak. Oh, gini, Bu. Kalau dari saya sih janganlah anak itu dikit-dikit disuntik. Kenapa? Ya enggak boleh. Jadi gini, saya punya kakek dulunya pejuang 45, Bu. Oh iya. Dia sama buyut saya sering dikasih tahu nggak vaksin tapi nggak sakit. Rahasianya herbal. Herbal? Kayak jamu-jamu gitu? Iya, kayak jamu-jamu begitu. Jadi buyut saya itu sering kasih herbal ke kakek saya. Alhamdulillah nggak pernah dia perang-perangan. Di jalan ditembak sama Belanda. Oh. Jadi nggak keburu. Tapi herbal-herbal itu bagus. Oh gitu, saya baru denger deh Mas. Pokoknya Mak ya dicobain aja lah Bu. Saya nggak tega kalau lihat anak kecil disuntik-suntik suka nanti teriak-teriak nangis gitu. Iya sih, emang Masnya pakai herbal juga? Oh enggak. Berarti Masnya ngikutin pakai moyangnya juga gitu, pakai herbal-herbal juga? Enggak, saya vaksin Bu. Astagfirullahaladzim. Saya kira Masnya nyerahin ke kita tuh karena Masnya juga pakai herbal, tau enggak juga? Duh, saya takut perang. Enggak Mas, ah. Saya mau yang ke yang aja. Susah kan ngomong sama Mas. Saya mau ke yang pasti-pasti aja, mau ke dokter ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya. Waduh, jodoh samat. Udah Abdul enggak masuk, Kak Ang enggak masuk. Nemu ibu-ibunya jodoh. Udah Bu, dagang bakso aja. Siapa tuh dapat klasteran vaksin di sana? Abdul, Abdul. Thank you.
Halo Healthies, saya ingin memastikan ayah kalian, ibu kalian, kakek dan nenek kalian sudah divaksin atau belum. Jangan takut, ayo divaksin. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Kita tuh telat campaknya, yeah, vaksin campaknya. Belum dapat campak ya. Soalnya takut kan ya lagi pandemi ini kalau harus ke dokter, kalau harus ke rumah sakit. Yeah. Secara kan rumah sakit tempat orang sakit ya dok, ya. Betul. Khawatir terpapar juga kita tuh. Ya, betul-betul. Betul. Memang sih Bu ya, yang seperti itu tuh bukan hanya kekhawatiran ibu ya, tapi kekhawatiran banyak orang tua juga seperti itu ya Bu ya. Karena takut anaknya terpapar. Nah, cuman kita kan mesti apa-apapun timbang-timbang ya, kelebihan, manfaatnya, dengan kerugian atau resikonya. Nah, Khaira ini kan udah 16 bulan ya, belum dapat campak. Nah, campak itu kan terjadwal di 9 bulan. Nah, ada alasannya kenapa terjadwal di 9 bulan. Alasannya adalah karena antibodi dari ibu yang didapat Khaira selama dalam kandungan itu habis di usia 9 bulan. Jadi saat 9 bulan itu Khaira udah gak punya perlindungan terhadap campak. Oh gitu, gitu. Nah, kita kan timbang-timbang yang tadi itu. Oke, memang ada resiko. Tapi kalau gak divaksin bagaimana? Itu kan lebih berat lagi ya. Kenapa? Karena campak kalau kena ya selain bisa memicu demam, ruam, tapi juga dia punya resiko komplikasi ya terhadap sistem saraf, bisa jadi kejang, terhadap bisa bikin juga infeksi paru-paru atau pneumonia gitu.
Oh gitu. Nah dok, kalau misalnya udah telat kayak gini, sebenarnya toleransi penundaannya itu berapa lama sih dok seharusnya? Betulnya Bu, kalau kita lihat ya di jadwal, ini kan IDAI udah punya tuh Bu ya, rekomendasi jadwal vaksin ya. Nah itu warna-warna nih ada artinya. Nah kita lihat nih MR kan, campak rubella, itu warnanya masih kuning ya seterusnya. Artinya sebetulnya sampai kapanpun tidak ada kata terlambat untuk kita mengejar. Disebut terlambat kalau anak sudah kadung kena penyakitnya, kena infeksinya. Gitu. Artinya kalau saat ini alhamdulillah belum pernah kena sakit campak, sesegera mungkin aja. Gitu. Perlindungannya akan sama optimal. Dok, kalau boleh tahu ada nggak sih vaksin yang bisa ditunda selama masa pandemi ini? Ya, sebetulnya sih Bu, semua vaksin kalau dia masuk ke dalam jadwal ya, maka itu sudah ditimbang-timbang merupakan vaksin yang resiko penularannya tinggi ya, dan resiko penyakit yang ditimbulkannya juga besar. Nah, kenapa sih ada istilah vaksin wajib atau tidak wajib? Itu sebenarnya kembali ke vaksin mana yang pemerintah tuh sudah punya anggarannya untuk menggratiskan gitu. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya sebaiknya sih dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Hanya yang tadi, kalau ternyata ada keterlambatan, selama dia masih warna kuning, maka masih bisa dikejar, di catch up ya, asalkan anak belum sakit penyakit tersebut gitu. Ya, kecuali diperhatikan, makanya kalau ada yang warnanya putih-putih gini, artinya kalau sudah lebih dari usia itu sudah nggak optimal. Misalnya nih rotavirus ya Bu, itu ada batasan usia. Vaksin rotavirus itu maksimal dosis pertamanya di anak usianya 12 minggu. Setelah itu dia nggak optimal. Kemudian dia kan dua kali dosis. Dosis kedua maksimal usia 6 bulan. Setelah itu nggak optimal ya. PCV dia bisa dari umur 2 bulan sampai 5 tahun. Setelah itu tidak optimal. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih sesegera mungkin, sebisa mungkin agar anak terproteksi ya. Tapi kalaupun terlambat masih bisa dikejar. Berarti untuk vaksin campak sebenarnya masih bisa ya? Masih bisa Bu. Nanti paling berbeda di pilihan vaksinnya. Kalau di bawah 12 bulan kita pilih yang MR, campak dan rubella ya. Kalau di atas 12 bulan seperti Haira sekarang, kita pilih yang MMR yang sudah ada mumps-nya. Jadi mencegah gondongan juga. Gitu. Terus dok ya, agak malas juga nih kadang-kadang kalau misalnya vaksin kan suka jadi demam. Sebenarnya itu tuh hal yang wajar gak sih dok? Oke. Demam itu reaksi yang mungkin sekali timbul setelah vaksin dan itu wajar. Kenapa? Karena vaksin itu kan Bu, isinya ada yang virus hidup yang dilemahkan ya, bakteri hidup yang dilemahkan, dan itu kenapa diberikan seperti itu? Supaya badan kita merespon dengan membentuk antibody. Nah, karena dia virus atau bakteri hidup, maka dia bisa menimbulkan reaksi seperti sakit yang sama tapi ringan sekali, yaitu demam gitu, dan sebagian besar tidak berbahaya. Seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, tidak berbahaya. Tidak berbahaya, biasanya ringan dan hanya sebentar, tidak lebih dari 48 jam. Gitu. Dan bisa diredakan dengan penurun panas saja, dan bahkan sebagian besar bahkan nggak perlu penurun panas, cukup banyak disusui aja. Cukup pakai ASI berarti ya dok. Betul. Oke, tuh kan kita harus vaksin ya kak ya. Vaksin ya, supaya kuat ya. Iya. Nah dok, kalau misalnya kan takut nih dok ya, di rumah sakit kita terpapar, ada nggak sih dok tips biar anaknya ketika harus vaksin terpaksa ke rumah sakit biar nggak terpapar? Ya betul-betul, memang IDAI pun sangat mengkhawatirkan ya mengenai resiko anak terpapar itu. Makanya kenapa 3 minggu kebelakang IDAI itu sampai menghimbau agar vaksinasi ditunda dulu selama 3 minggu kan. Nah tapi sekarang sudah direkomendasikan lagi karena menimbang bahwa resiko terkena penyakit lain itu lebih berat lagi. Polio bisa bikin kelumpuhan anak gitu kan. Kita kan serem ya. Nah sekarang bagaimana caranya divaksin tapi tetap aman ya. Di antaranya yang pertama, sekarang IDAI membolehkan sistem drive-thru Bu. Layanan tanpa turun ya. Jadi anak bisa tetap di mobil, divaksinasi di mobil gitu. Observasi beberapa waktu kemudian pulang. Kedua, kalaupun misalnya turun, maka bisa dilakukan appointment dulu. Lebih baik lagi kalau misalnya lokasi vaksinasi anak sehat dipisahkan dengan anak sakit gitu kan. Dan bisa juga gini,
ibu dan anak menunggu di mobil sampai dipanggil giliran baru masuk. Jadi intinya sih menghindari berkerumun. Oh iya. Sebisa mungkin di rumah sakit, ibu pakai masker ya. Anak kalau sudah di atas 2 tahun pakai masker, kalau di bawah 2 tahun pakai face shield. Kalau bayi masih kecil dalam stroller ya yang ditutup lambu, jauhi jaga jarak dengan orang lain 2 meter. Kemudian anak juga diarahkan jangan menyentuh benda-benda. Gitu. Gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kriteria tempat yang baik untuk dibawa vaksin itu kayak gimana sih dok? Ya, tentu tempat yang memisahkan ya antara pelayanan anak sehat dan anak sakit paling baik, atau minimal dipisahkan jadwalnya. Seperti itu. Dan ada proses screening yang jelas di depan gitu, anak-anak yang sakit atau ada kecurigaan misalnya ke arah COVID, maka harus dipisahkan tempatnya. Oke gitu, wah itu semuanya udah ada di edukasi berarti ya Bu ya? Ya betul. Baik. Terima kasih banyak dokter. Oke. Okay. Siap ya. Terima kasih banyak Bu dokter. Iya. Tindakan RTF-nya alhamdulillah berjalan dengan lancar, timnya pelayanannya sangat bagus, terus sabar dan alhamdulillah berhasil terbuka. Saya tambahkan, kami tahu rekanalisasi tuba falopi itu RTF ya. Ada solusi ini untuk yang pasangan-pasangan yang masih belum punya keturunan, yang dikarenakan salah satunya ada sumbatan di tuba falopi kanan dan kiri. Nah, atau orang biasanya disebut tuba falopi non-paten bilateral. Nah, itu kami sebenarnya sudah punya keturunan, tapi karena ingin nambah lagi, jadi ada keinginan untuk program hamil, namun karena kendala tuba falopi non-paten bilateral tadi, kebetulan jadi belum bisa untuk program hamil. Nah, kami cari solusi, ternyata ya alhamdulillah Allah berikan jalan dengan melalui RTF di Edelweiss Hospital ini. Awalnya kami ya cuman pokoknya cari-cari, terus kami hubungi masih dari Sorong, jadi kami dari Sorong tuh hubungi via WA rumah sakitnya, dokternya, dan semua apa yang terlibat. Alhamdulillah, walaupun via WA, tapi hari ini alhamdulillah kejadian juga kami bisa RTF, walaupun dengan semua perjuangannya. Terus juga sebelum RTF, hari kemarin dilakukan semacam pemanasan, jadi kayak semacam tiup rahim dan sebagainya yang untuk mempermudahkan hari ini. Pas hari ini tadi dilakukan RTF, alhamdulillah dengan bantuan dari tenaga medis di RTA di Edelweiss Hospital ini yang sangat baik, profesional, ramah, alhamdulillah sumbatan di tuba falopi istri saya sudah terbuka baik di kiri dan di kanan, walaupun di sebelah
kanan tadi masih ada sumbatan parsial, tapi itu masih bisa nanti dilakukan terapi. Jadi mohon doanya, semoga melalui RTF ini yang sudah terbuka sumbatannya, kami bisa memiliki keturunan lagi yang soleh dan solehah. Bagi saudara-saudara di luar yang mungkin mengalami kendala yang sama, jangan ragu-ragu untuk hubungi Edelweiss Hospital. Nanti akan diarahkan seperti apa jalurnya. Dan yang paling penting sebenarnya dari segi biaya, karena RTF ini biayanya sangat terjangkau untuk dilakukan bagi pasangan-pasangan yang mau punya keturunan. Kalau RTF ini non bedah, jadi ibaratnya tindakan operasi minor yang tidak ada efek samping yang besar. Jadi jangan ragu-ragu, monggo nanti hubungi Edelweiss Hospital. Ya, semoga dengan lantaran semua pasti dari Allah yang beri jalan, bisa punya keturunan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sloan, Ketua DPRD Kota Bandung. Dalam kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung, bisa bersilaturahim ke Rumah Sakit Umum Edelweiss yang berada di sekitar Jalan Soekarno Hatta. Saya apresiasi keberadaan Rumah Sakit Edelweiss ini untuk meningkatkan tentunya derajat kesehatan warga Kota Bandung, kemudian juga memberikan pelayanan bagi warga yang membutuhkan perbaikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Edelweiss ini makin bisa bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian juga terus membantu peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan jajaran pimpinan di Rumah Sakit Umum Edelweiss ini. Semoga tentunya mendapatkan banyak berkahan, banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Saja sukses untuk Rumah Sakit Umum Edelweiss Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf mengganggu Bu Dokter. Iya. Ini begini, jadi saya kan tadi mengikuti nonton di Instagram sama penonton yang lainnya, Bu. Ini pertanyaannya udah banyak banget yang bertanya sama Bu Dokter. Banyak yang bingung itu, Bu. Boleh ya saya bacain satu saja? Boleh. Nah, ini dari Emi, Dok. Dok, banyak info yang beredar mengenai vaksin. Ada yang bilang vaksin itu isinya rekayasa genetika, ada yang bilang juga virus yang dimatikan. Boleh dijelaskan, Dok, vaksin itu sebenarnya isinya apa? Supaya tidak salah kaprah, Dok. Oke. Jadi vaksin itu adalah sebenarnya tujuannya kan untuk menimbulkan kekebalan ya. Nah, menimbulkan kekebalan itu ada dua cara. Pertama, dengan cara kita sakit beneran, sehingga nanti badan kita membentuk antibodi. Nah, yang kedua tuh dengan vaksinasi, yaitu diberikanlah macam-macam bakteri hidup yang dilemahkan atau virus hidup yang dilemahkan ya, atau ada komponen seperti proteinnya saja atau toksoidnya saja gitu. Rekayasa genetik bukan? Bukan ya. Tapi betul nggak virus yang dilemahkan? Bisa, betul. Yang sudah dilemahkan sedemikian rupa sehingga mereka tetap bisa memicu reaksi antibodi seperti halnya kita sakit tanpa kita harus sakit dulu ya. Tapi memang tentu kadang-kadang ada efek yang demam ringan gitu. Jadi sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa menimbulkan reaksi yang berat. Begitu Bu Emi, jadi jangan salah kaprah lagi, sekarang kan sudah disemaskan sama dokter. Yang kedua, Dok,
Ini dari Fahmi. Okay. Rata-rata anak-anak mengalami demam seusai divaksin. Ya. Dan itu disebut reaksi yang wajar. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya, Dok? Tolong sedikit penjelasan cara kerja vaksin. Oke. Silakan, Dok. Tadi sudah saya sebut ya bahwa memang kadang-kadang bisa terjadi reaksi ringan ya, yang misalnya demam tadi. Nah, sebetulnya reaksi terhadap vaksin itu mesti kita pastikan dulu dia betul-betul karena reaksi vaksin atau coincidence atau kebetulan. Artinya sebenarnya mungkin saja anak kita sudah masa inkubasi, maksudnya sudah terinfeksi sebelumnya tapi masih masa inkubasi, belum bergejala saat divaksin, kemudian muncul gejalanya bertepatan setelah vaksin. Nah, tapi kalaupun memang reaksi vaksin ya memang betul bisa terjadi. Kenapa? Karena yang tadi itu vaksin itu ada juga yang dia terbentuk dari virus hidup yang dilemahkan atau bakteri hidup yang dilemahkan sehingga bisa memicu badan tuh merespon seperti menghadapi virus atau bakteri tersebut, tapi karena lemah maka reaksinya tidak akan berat gitu. Jadi apa yang terjadi yang tadi itu, kita diberikan virus hidup yang dilemahkan, bakteri hidup yang dilemahkan, protein, konjugat, toksoid ya. Nah, kemudian badan kita nih, si sel-sel antibodinya akan membentuk memori kekebalan yang spesifik terhadap vaksin tersebut. Gitu. Jadi bukan ya. Memori masa lalu ya, Dok ya, bukan ya? Bukan memori dan bukan juga kenangan pahit ya, tapi memori bukan, spesifik ya, ya terhadap vaksin. Berarti itu adalah hal yang wajar. Betul, hal yang wajar. Hal yang wajar itu ya. Pak Fahmi. Jadi enggak apa-apa. Ya, ayo vaksin anak-anak gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, ini yang ketiga nih, Dok. Dokter, terutama bayi di bawah 1 tahun kan mendapat beragam vaksinnya tuh. Ya. Apakah tubuhnya tidak akan apa-apa mendapat beragam vaksin? Ya. Apakah ada kasus efek samping dari vaksin yang saling tercampur itu dari inkes? Oke. Jadi Bapak Ibu, sampai satu vaksin itu sudah dapat izin edar ya, itu perjalanannya panjang sekali, bisa sampai puluhan tahun sebetulnya ya. Dan itu sudah melewati tiga uji klinis besar ya, uji klinis terhadap dewasa sehat, terhadap dewasa yang rentan, terhadap anak-anak ya, yang uji ketiga ini tuh harus ribuan bahkan jutaan anak-anak, kadang-kadang diteliti dulu dan seringkali tuh simultan di banyak negara gitu untuk melihat apakah efeknya serupa. Nah, jadi ketika kita mengizinkan dari rekomendasi bahwa boleh diberikan bersamaan, itu sudah tentu, sudah pasti insya Allah memang aman. Aman, tidak menimbulkan efek samping yang serius, dan yang kedua efektif juga, tidak akan saling mengganggu gitu. Karena ada datanya nih ya, Mas ya, bahwa sebetulnya anak-anak itu ya, dia bisa loh menerima lebih dari 10.000 antigen dalam waktu yang sama. Saking hebatnya nih potensi sel imun kita gitu, sel kekebalan kita ya. Saling mengganggu nggak? Nggak. Jadi misalnya gini, yang kombinasi itu kan ada DPT ya, hepatitis B, polio, ya, hemofilus gitu. Jadi dapat toksoid difteri, maka sel antibody itu membentuk memori terhadap difteri. Ada jalur sendiri. Tadi ada pertusis ya, pertusis inaktif, maka kemudian sel badan kita membentuk memori terhadap pertusis itu. Dan jadi masing-masing tuh dia punya jalur masing-masing. Paling nanti catatannya, kalau tidak diberikan di hari yang sama, ada interval minimal antar vaksin. Misalnya, kalau dia sudah diberikan vaksin yang hidup, maka jarak terhadap vaksin lain minimal 4 minggu gitu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya respon antibodinya tidak saling mengganggu. Berarti ada jarak dari vaksin pertama atau setelah itu ada jarak 4 minggu ya, Dok ya. Vaksin hidup ya. Oh, vaksin hidup. Iya. Makanya penting tanya detail ya ke dokternya kapan boleh vaksin lagi gitu. Iya, supaya enggak bingung nanti. Dan supaya optimal gitu ya, hasilnya tuh optimal, benar-benar antibodinya tuh optimal dapatnya. Iya. Seperti itu Ibu Inke. Jadi sudah paham kan sekarang, jadi ada jarak waktu yang lumayan panjang. Kalau bisa ketika ngobrol sama dokter sedetail mungkin supaya mereka paham juga, nggak salah kaprah juga. Begitu. Yang terakhir, Dok, nih Dok.
sebagian orang tua ada yang tidak memvaksin anaknya dengan alasan bisa mengimuni anaknya dengan sesuatu yang lebih alami. Yeah. Misalnya herbal. Yeah. Apakah betul herbal tersebut dapat mengganti peran vaksin? Mohon pencerahannya dok dari Sultan. Yeah. Tadi udah kita bahas ya, bahwa sistem imun kita tuh setelah divaksin membentuk kekebalan yang spesifik ya. Jadi kalau sudah divaksin campak, maka badan akan punya antibodi spesifik terhadap campak. Nah, diberikan herbal tidak akan bisa menimbulkan kekebalan yang spesifik. Mungkin ada efek terhadap daya tahan tubuh secara umum. Karena memang kekebalan tubuh kita tuh ada yang tidak spesifik dan yang spesifik. Yang tidak spesifiknya mungkin bisa terinduksi ya, meskipun hati-hati itu. Ada nggak penelitiannya? Ada nggak penelitian terhadap anak-anaknya? Keamanan terhadap ginjal lah, terhadap hati anak lah gitu ya. Nah, kedua pun, kalaupun dia bisa memicu yang tidak spesifik, sudah pasti nggak bisa memicu yang sifatnya spesifik terhadap penyakit tersebut. Gimana caranya supaya anak kita kebal terhadap campak? Caranya dua. Pertama, apakah sakit campaknya sehingga punya kekebalannya? Atau divaksin terhadap campaknya? Seperti gitu Bapak Sultan. Kadang kita tuh mikirnya vaksin itu zat kimia, saya nggak mau, jamu itu kan alami. Tapi sebetulnya air itu kan zat kimia juga. H2O itu apa? Ya enggak, ya kan? Garam itu NaCl, zat kimia juga ya. Jadi sebetulnya hati-hatilah terhadap pelabelan. Buat anak jangan coba-coba. Jangan itu yang paling penting. Buat anak jangan coba-coba. Pokoknya gini, kalau ada ragu-ragu tanya, ada khawatir tanya, jangan dipendam sendiri gitu. Jangan dipendam sendiri. Ya. Ya. Begitu dok, saya mau izin banyak kok ini bersih-bersih lantai ya, di depan dulu. Okay. Terima kasih dok. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sahabat Edelweiss. Telah menyaksikan episode Ruang Tunggu kali ini bersama saya, Dr. Almira Lianisa, spesialis anak. Kita nantikan episode lainnya dari Ruang Tunggu dengan narasumber-narasumber lain dari dokter-dokter Edelweiss yang lain yang pastinya tidak kalah informatif dan tidak kalah menarik. Nah, saya Dr. Almira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.